istri yang mama yang takut, mama yang mengasihi anak-anaknya. Proses demi proses yang saya alami. Bukan waktu yang sangat singkat. Tuhan datang kepada saya melalui alam roh mimpi saya. Banyak yang mengatakan dia adalah Tuhannya kok berkolor. Tuhan kamu kok digantung di tiang jemuran. Tuhan kok kotor? Ya. Apa yang kalian lontarkan itu adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Warvilla, mungkin video ini tidak asing bagi Anda semua penikmat kolor. Kan belum apa-apa lagi, MU udah mulai melawak. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan kembali minal aidin wal faidin. Satu hari kemarin kita sudah memperingati Hari Raya Idul Fitri. Dan semoga kita disampaikan kembali, dipanjangkan umur kita sampai kepada Idul Fitri tahun berikutnya. Tentunya Idul Fitri pada tahun berikutnya, bulan Ramadan pada tahun berikutnya, ini adalah bulan Ramadan yang penuh tantangan, ya, penuh masalah karena menjelang Pilpres, ya. Sahabat Iwan Villa, si Handayani ini dia itu bersaksi berkali-kali di beda channel, ya, dan narasinya selalu sama. Padahal ketika pertama kali dia bersaksi di channelnya Yusuf Manubulu, itu sudah direaction sampai sebegetinya oleh channel Muslim. Tetapi ketika dia bersaksi kembali di channel-channel Kristuber yang lain, dia itu masih menyampaikan narasi yang sama bahwa Tuhan Eusnya itu berkolor dan kotor. Entah bagaimana ya caranya otak ini, otak dia ini ketika menyampaikan itu, apakah dia itu tidak berpikir bahwa Tuhan itu di mana-mana selalu dinisbatkan menjadi sosok entitas yang suci. Selalu dikatakan Tuhan itu suci, Tuhan itu maha suci. Tetapi ya bagi Handayani ini dia mengatakan bahwa Tuhannya itu kotor. Dan berkali-kali juga dia mengatakan bahwa Tuhannya itu telanjang. Ya Allah, saya sebetulnya nggak tega ya. Kalau mau menyampaikan ini saya nggak tega. Tetapi masalahnya kenapa videonya dia itu, kenapa si Handayani ini selalu dijadikan narasumber di banyak tempat. Padahal itu bukan pujian loh. Itu adalah sebuah penghinaan. Memang mungkin Tuhan Anda seperti itu bentuknya. Tetapi ngapain juga harus di blow up, ngapain juga harus dikatakan berkali-kali. Justru inilah yang membuat orang itu nantinya dari kekristenan yang mereka masih punya otak itu pasti akan berpikir, iya ya Tuhan saya kok kotor ya, iya ya Tuhan saya kok pakai kolor ya, katanya maha suci gitu. Akhirnya ya mereka mungkin berpikir dan mungkin mereka akan menjadi ateis atau mungkin mereka akan menjadi agnostik. Dan mereka yang waras mereka insya Allah akan masuk Islam mu'alaf, ya itulah. Dan berikut ini adalah 3 kesaksian Handayani di 3 channel yang narasinya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tuhan kok kotor? Ya. Apa yang kalian lontarkan itu adalah benar. MU ini emang klub pantek nih. Bahwa pada saat saya dijamah oleh Tuhan, waktu pada saat itu Tuhan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor. Yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor ya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Dia Tuhan yang mengubah hidup saya. Kenapa dia datang dalam keadaan kotor? Karena manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saya adalah manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang hina. Saya adalah manusia yang penuh dengan segala hina, segala busuk yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Roh saya, dia datang dalam keadaan kotor. Karena dia datang serupa dengan hidup saya waktu pada saat itu. Dia datang dengan tangan yang berlubang paku. Dia datang dengan kaki yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku itu tanganlah yang menjamah saya. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan Yesus Kristus yang membentuk saya di rahim ibu saya. Sejak pertama usia saya masuk di rahim saya, di rahim ibu saya, saat itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjamah hidup saya. Ya, jadi tegas sekali ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itulah Yesus Kristus, Tuhan yang kotor, yang pakai kolor. Dialah yang menjamah saya karena saya ini orang yang kotor. Jadi Handayani ini dulunya dia itu adalah seorang PSK. Kemudian dia dijamah oleh Eus katanya dengan tangan yang berlubang, kaki yang berlubang, lalu kemudian dia bisa menerima Yesus. Itulah alasannya kenapa Eus ini pakai kolor, kakinya kotor, tubuhnya kotor, karena dia menjamah manusia si Handayani ini waktu itu dalam kondisi yang kotor. Padahal kalau dianalogikakan itu kan begini ya. Saya ini pelatih anjing misalkan. Saya ingin menjadikan anjing saya baik misalkan. Saya kan nggak perlu untuk menjadi anjing. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya manusia kayak begini diundang berkali-kali hanya untuk mengatakan Yesusnya yang kotor itu tadi. Dan ini tidak dianggap hinaan karena viralnya kata-kata Yesus kotor yang berkolor inilah akhirnya banyak Kristuber itu tertarik untuk mendatangkan dia dan mempersaksikan dia di channelnya dia. Dan semuanya laris-maris. Viewernya tinggi. Banyak pujian di dalam komentar di channel-channel mereka yang munggah si Handayani ini. Luar biasa kan Oten itu. Lawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Dan berikut adalah kesaksian Handayani yang kedua di channel yang berbeda. Lagi pengen tidur, saya kelonin di kamar, saya masuk di dalam kamar, saya kelonin anak saya di rumah bapak saya. Jadi waktu saya kelonin anak saya itu, tanpa saya sadar, saya melihat awan, terus ada sosok kaki yang begitu kotor, turun menghampiri saya. Seorang manusia yang begitu kotor. Seorang manusia yang begitu kotor. Tuhannya kok pakai kolor. Seperti itulah sosok Yesus datang kepada saya. Saya kaget. Waktu saya lihat Tuhan Yesus datang. Saya kaget. Tapi waktu pada saat itu saya tidak tahu bahwa dia itu Yesus. Secara daging saya tidak tahu bahwa itu Yesus karena saya belum pernah ketemu Yesus. Tetapi di dalam roh saya, begitu dia datang, seperti roh hati ini berkata, dia itu Tuhan. Waktu dia datang menghampiri saya, dengan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kotor. MU tololnya, dengan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kotor, yang seperti banyak orang-orang mengatakan bahwa Tuhannya kok pakai kolor. Seperti itulah sosok Yesus datang. Sebagaimana sosok Yesus pada waktu saat itu mau disalibkan, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan kotor, dalam keadaan itulah Yesus datang. Jadi waktu pada saat Yesus datang pada saat itu, dia datang dalam keadaan sebagaimana waktu pada saat saya hari itu. Sosok itulah Yesus datang. Ini adalah kesaksian kedua di channelnya Miracle of Life ya sahabat. Jadi setelah si Handayani ini viral di channelnya Yusuf Manubulu, direaction sebegitu masifnya oleh channel Islam waktu itu, akhirnya view-nya di Manubulu itu hampir mendekati 0,5 juta penonton. Maka Miracle of Life ini mungkin merasa iri, wah ini penontonnya banyak, ini cuan ini. Akhirnya si Handayani diundang untuk bersaksi di channelnya Miracle of Life. Kalau yang sebelumnya itu di channelnya orang Batak, saya lupa nama channelnya ya, tapi di channelnya orang Batak. Jadi dia pindah ke sana ke sini hanya untuk mengatain atau untuk ngata-ngatain Tuhannya yang kotor dan berkolor ini. Astagfirullah. Dan berikut ini adalah kesaksian Handayani yang pertama di channelnya Yusuf Manubulu. MU ini klub astaga. MU ini sebenarnya klub apa sih? Oh. Imbang susah payah, menang apa lagi? Kan lagu pujian Malam Kudus. Sunyi senyap malam kudus, sunyi senyap. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi, nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Kok gue bahagia kali gitu ya. Pengen ketawa gitu terus. Jadi sahabat Yarfilah, inilah satu-satunya agama di dunia itu yang memperlakukan Tuhannya itu begitu buruknya. Bukan hanya memperlakukan ya, tapi mengolok Tuhannya itu habis-habisan. Aduh, astagfirullahaladzim. Baiklah sahabat Yarfilah, begitulah berita ringan hari ini. Dan semoga ini menguatkan iman dan imun kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.